بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana difardukan juga ke atas umat-umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tersebut kamu menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Syarafi selaku pengerusi, yang berhormat Datuk Haji Abdul Fattah Mahmud, Esko Kerajaan Negeri Kelantan, seluruh pimpinan seterusnya, muslimin muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniannya, kita sekali lagi pada tahun ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu ataupun untuk berada dalam satu bulan yang dikira sebagai penghulu segala bulan, iaitulah bulan Ramadan. Adik kakak, tahun ni kata sila ambo tahun yang ke berapa dah khemah terawih kita ni? Berapa Ustaz ni? 9? Tahun yang ke-9 kata sila ambo. Kita buat dulu start dengan khemah terawih di Stesen Bah. Dari 2-3 tahun dia kopsa, sapalah leni dikenali sebagai tidak lagi kemoh qaryah Ramadan. Dulu kemoh terawih, kemoh kecil lah, leni jadi qaryah Ramadan, perkampungan Ramadan. Amo sebut pada Datuk Esku tadi, nampak sambutan yang menggalakkan, kita tak boleh buat qaryah dah. Tak ada dah kapu-kapu ni, kena buat Madinatul Ramadan, kena buat bandar Ramadan lah pula. Kau mana? InsyaAllah lah, jika panjang umur tahun depan ni, kita kira lah buat bandar Ramadan. Siap dengan airport, dengan supermarket, mana ada dalam bandar Ramadan. Hamba nak sebutnya, tiap-tiap tahun kita melalui bulan Ramadan, bersama beribadah di bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita berterawih, bertadarus dan sebagainya. Tetapi persoalan dia, dari ayat yang saya bacakan pada mukaddimah tadi, yang Allah Subhanahu wa taala sebut tujuan besar ataupun tujuan utama ibadah puasa ini ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Soalan dia, kita hok tiap-tiap tahun kita duk puasa ni, setara mana kita ni dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tu soalannya, setara mana? Bukan Ramadan ni kita boleh mari semayang dalam aircon, okay. Dengar tu email pula hot sedap, boleh go tu boleh go ni. Hot tu sebagai program, ya, hot kita naknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam semayang lah, semayang tujuan semayang ni gapo dia? Orang hot semayang dia akan boleh gapo dia? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya-semaya ni boleh mencegah seseorang daripada buat benda keji, buat benda mungkar. Maknanya orang ni kalau dia semaya, dia seorang yang tidak meninggalkan semaya, dia akan jadi baik. Kokok mana pun orang semaya ni baik. Tapi berapa ramai lah ni orang semaya tapi
tak jadi baik. Dia boleh royak nak pula. Jahat-jahat hamba pun ustaz, mayat tak tinggal ni tak tinggal. Mana? Dia boleh royak jahat-jahat hamba pun ustaz. Yang ngaku dia jahat. Wak lari anak tin oranglah. Mana? Wak fitnah orang macam-macam. Dia ngaku dia jahat tapi dia kata jahat-jahat hamba pun ustaz, mayat tak tinggal. Mayat. Mana belum curi pun semayat. Kena ke tak? Tak kena. Habtunya orang semayat tak akan buat jahat. Begitu juga dengan puasa. Puasa-puasa ni orang yang berpuasa sepatutnya dia menjadi orang yang bertakwa. Rekah cerita takwa ni apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita buat semua hak Tuhan suruh, tinggal semua hak Tuhan larang. Tu je. Sebut mudah tapi gak hakikat sebenar kita lihat orang kita puasa ni adik kakak nak boleh kau turut hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang ni, Allah, amat-amat sukar sekali. Sebab itulah puasa ni tiap-tiap tahun, tiap-tiap tahun tak boleh membentuk sifat takwa dalam diri seseorang. Bapa tu dia tidak ikut benda perkara-perkara yang semestinya dia buat semasa dia puasa. Contoh paling mudahlah puasa adik kakak. Masuk je puasa, ramai orang teruja nak puasa. Oh, puasa tak buka. Nanti tengoklah esok ni. Ni pecah bibir. Kering. Tak buka. Pukul 9:30 tak boleh jalan, ngakak. Duduk di rumah tengakak. Bini suri beli air batu tak boleh pergi dah. Gila weh beli air batu ni. 9:30 nak buka puasa. Ya celek, mu tak kelih aku nak mapuh dah ni. Mana? Royak kau bini dia. Tak buka, tak buka. Tapi semayal kau? Tak. Mana? Start di subuh tu kak. Rapat lah, oh, wangsa garis iso. Tak semayal. Luar orang nak sahur ni, bukan setakat rapat orang beh. Rapat orang komak baru berhenti. Takut lapar ni mana? Orang bel ni takut-takut lapar makan lagi. Dia kata, hei orang bel tu tak komat lagi. Tak komat lagi. Makan rapat orang komat. Baru dia berhenti gak, dia berhenti makan tu gak. Tak boleh buat gapa, bing tidur. Tidur. Lahu tahu mana, asak tahu mana. Buka. Buka ni start pada orang bel. Tak begarik, berhenti-berhenti besok. Mana makan ni? Haa? Atas meja habis dia makan. Hak tak makan meja. Lepas tu boleh ke orang lagu ni semayal? Tak semayal dah. Jadi puasa-puasa tak semayal. Kok mana? Hak ni hak tak jadi apa ni? Eh, hamba nak tanya. Adakah ada orang puasa tak semayal? Adakah ada? Adakah ada? Cakap tangan. Cakap duk mengaku. Ni, kita mula-mula ni. Tak buat gapo hak Tuhan suruh. Hak Tuhan larang tak tinggal. Puasa-puasa tapi hak Tuhan larang. Oh, tak heran buat semata. Benda paling besar, hak Tuhan larang puasa. Doktor sebut belaka banyak. Nabi sebut gapo dia? Man lam yada qaulazzur wa amila bih, falaysa lillahi hajatun ay yada ta'amahu wa syarabah. Mana-mana orang hak boleh tinggal kecek pehuduh. Kecek uduh. Qaulazzur niat kecil wudu. Menyopoh, menyapung. Tak boleh tinggal. Duk buat tak kira puasa, tak puasa. Mulut tak boleh nak jaga. Nabi kata, Allah Ta'ala ni tidak pelahak untuk dia tinggal makan minum dia kerana Allah. Baik tak usah puasa lah pada puasa. Cuba kita kelih kita. Kita puasa lapar. Bila lapar ni gak tebaan orang kita. Kau nak marah sikit, jadi nak marah banyak. Kau boleh sabar, jadi tak boleh sabar. Sebab kan dia? Sebab lapar. Dia ingat dia sore lapar. Puasa ni, lepas mayai asar. Nak pergi bazar Ramadan. Pergi dengan kereta, moga baru beli ni. Rexton. Orang dengan motor, ya tahu dah orang panggil ni. Jeng ni. Dok dengan kereta, kereta pula besar. Dan mari bazar Ramadan. Gak ramai lah orangnya. Dia ramai, tak sumak jalan ni. Hak tu meletah, hak ni dengan motor, hak tu bisa kenal lak pak-pak duduk tepi tengok jalan nyek-nyek.
Mula-mula boleh ok lagi. Dia lama tengok je kau nak buka. Tak siapa lagi tak boleh beli lagi. Mula. Nyamari wano puak-puak ni Allah tak kerti aku gak. Duk ngepek sore atas kereta. Kau mana? Ini so bengong ni buti, pak-pak boleh buti. Mana? Habis ya supoh orang. Ada sore muslimat tu. Nak tubik. Nak tubik lagu. Bawa kereta rapat dada steering. Muslimat. Mana? Gi tak si, gi tak si, gi tak si. Dia tak lihat jalan. Gigilah kenapa? Maksudnya supoh. La ilaha illallah. Poso ni, poso ni. Jaga kau dah mulut. Tak jaga. Tak jaga, tak jaga. Satu contoh itu. Mana? Atau tak masuk lagi. Ya baloh dengan bininya supoh. Allahu Akbar. Poso. Banyaklah kita ni. Bila kita tak, tak. Ni. Tidak buat hak tu hai suruh, tak tinggal hak tu hai lagi, poso saja, maka poso lagu ni tidak dapat menjadikan kita ni termasuk dalam golongan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ni amo dok tengok sejarah-sejarah salafus soleh. Nah sikit lagi. Salafus soleh ni bila masuk bulan Ramadan, benda yang dititik beratkan oleh mereka bukannya pengajian, bukan mengajar dok, bukan mengaji dok, bukan menulis kitab gapo dok. Semua Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imamuna Asy-Syafi'i, semua mereka ni bila masuk dah bulan Ramadan meninggalkan majlis-majlis ilmu, tutup kelas pengajian, tak ada mengaji-mengaji. Mereka semua ni imam-imam dalam bidang hadis, tinggal pengajian hadis menumpukan kepada bacaan Al-Quran. Ni antara apa dia? Benda yang dibuat oleh imam-imam salafus soleh. Baca Quran. Disebut Imam Asy-Syafi'i, sebulan bulan Ramadan dia boleh menkhatamkan sebanyak 90 kali Al-Quran. 90 kali. Oh, kita bukan Imam Syafi'i juga. Kau mana? Moga abain ya. No, tidak Imam Syafi'i. So, kau nak habis 30 juzuk, juzuk 30 tak habis. Dah Ramadan sebulan ni bukan setakat so nak habis 30 juzuk, juzuk 30 pun tak habis. Ha? Sibuk ni sibuk. Jangan tinggal benda lain. Tinggallah benda lain. Kau kata buat selama kening. Deh, nulis kau bergapo, kau bergapo, kau tumpukan kepada Al-Quran. Kana Ramadan, Ramadan ni syahrul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan penghulu segala bulan, dipilih oleh Allah untuk menurunkan kitab yang paling suci, penghulu segala kitab, iaitulah kitab suci Al-Quran, turun di bulan Ramadan. Maka ambillah peluang untuk kita baca Al-Quran. Tak sedap baca utusan sebulan, tak apa eh, tak mati eh. Kau mana? Allah ni tak boleh baca utusan ketah. Guana demo, tak baca sok khabar lagi. Tak baca sok khabar ketah. Tak apa eh, boleh pahala tak baca utusan. Eh, tak baca utusan ni boleh pahala. Sebab baca utusan, dosa mari menipu pula kau. Baca Quran, boleh pedah, boleh pahala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Qur'an. Baca Qur'an. Kerana Qur'an-Qur'an ni pada hari kiamat dia boleh mari memberi syafaat kepada orang yang baca dia. Orang yang baca. Bukan orang yang beli Qur'an wakaf masjid dah. Kita tengok lagi Mekah. Kau mana? Orang tak tengok jual Qur'an. Beli tu kat cak wakaf bank. Getok dalam atas tiang masjid tengok siapa dia ambil, siapa dia ambil. Ada yang ambil dekat, oh lega, lega ustaz, ambo letak je orang ambil selalu ustaz, baca Quran ambo, kata mujulah. Eh, Quran ni bukan tu tujuan buat diturunkan dak. Quran tu hewat tausu kita baca, bukan suruh orang baca, kita baca. Ni gaduh beli cok wakah, ha, suruh orang baca, kita tak baca. Baca Quran. Kita nak syafaat tu, syafaat Al-Quran. Bila? Di hari kiamat. Dahlah kita ni dengan Nabi jauh dah. Hak boleh beri syafaat di hari kiamat ni Nabi Muhammad. Kita dengan Nabi, Allah jauh. Mujo kena nama je. Tanya Nabi nama apa? Nabi Muhammad. Ayah Nabi, ayah Nabi. Mula cik ayat dah mula. Mula cik ayat dah mula. Nama ayah Nabi pun tak tahu.
tak usah kecek bab sunuh, bab gapo dengan Nabi jauh dah. Quran ni, Quran hak semua kita ada, masing-masing rumah kita ada. Tapi puak kita ni orang Melayu diajar supaya hormat pada Quran. Kita ni cukup-cukup hormat pada Quran. Quran ni buku yang kain kuning tok tegak dan tahtikat yang paling tinggi, nak ambil tak siapa. Pagi-pagi tengok Allah tinggi. Oh tu tak baca Quran, ki tinggi telajak. Waktu tu esok ukah waktu tu. Tok rendah sikit untuk mudah kita baca. Al-mahiru bil Quran ma'a kiramin mararah walladhi yata'atta' bil Quran fa innahu ajran. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mahir baca Quran, syekh kita ni, orang mahir Quran. Ada mon ni, noh duk pakai atas, tak apalah. Orang hok ngakok baca Quran. Hok ngakok. Buhso pukuso, buhso pukuso. Bosing mati bawah bas. Orang bosing mati bawah bis ya tebas. Tak apa, bacalah. Sebab orang hok ngakok ni baca Quran, dia boleh dua pahala. So pahala baca, so lagi pahala dia bersungguh nak boleh baca Quran. Biarlah anak kita baca Quran besar, moga dia lacak. Kita ni umur ni pelima, Iqra satu. No, tak apa, boleh pahala. Yang penting kita baca. Kalau Ramadan ni, bulan Ramadan, kita tak baca Quran, famata, maka bila lah kita nak baca Quran? Kalau Ramadan ni, kita tak ambil peluang nak baca Quran, bila? Dia membuat satu sipir mudah. Quran ni 30 juzuk. Ramadan ada 30 hari, sehari sejuzuk. Sejuzuk ni ada 20 muka, ada 10 lah, 20 muka. Semayang ada 5 waktu. 20 muka bagi 5 waktu, 4 muka je setiap waktu. 4 muka ni 2 lah, 2 lah. Lepas subuh 2 lah, palaho 2 lah, pahasa 2 lah, pah maghrib 2 lah, pah isyak 2 lah, cukup sejuzuk sehari. Boleh istiqamah tu je. 30 Ramadan kita habis 30 juzuk insya-Allah. Insya-Allah dengan rahmat-Nya Allah, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang disebut tadi dapat memberi penerangan pada kita berkenaan pentingnya Al-Quran dan Ramadan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.